Hai Novita Tandi di sini, Sekolah Anak Remaja dan Keluarga. Anak-anak udah pada liburan ya, liburan sekolah. Nah, saya keinget waktu kecil anak-anak dan saya sendiri biasanya dibiasakan oleh orang tua saya dan juga kepada anak-anak saya bagaimana setiap liburan tidak hanya diisi dengan bangun sampai siang, tidur sampai malam sekali, lalu kegiatannya cuma di kamar atau hanya main game aja ya kalau anak-anak zaman sekarang. Tetapi diisi dengan segala macam les. Les masak, les baking, les berenang, les musik. Pokoknya les yang bisa memberikan kita keterampilan untuk di masa depan dan bisa kita pakai untuk membantu diri sendiri. Nah, ini terbawa sampai terus saya sekarang di masa yang sudah menjadi oma ini. Saat ini, sejak tahun yang lalu, saya mulai kuliah Magister Hukum S2 yang kedua, Magister Hukum, supaya saya bisa membantu anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, perempuan dan anak ya, dan juga semua masalah tentang hukum. Karena biasanya saya awam sekali dan selalu minta bantuan dari teman-teman yang konsultan hukum atau pengacara. Nah, dengan belajar sesuatu yang baru, saya ingin saya menguasainya sendiri. Oke, dan juga tahun ini lagi belajar sejak Januari 2024, belajar bahasa Mandarin. Sudah pernah belajar Mandarin, masih sangat pasif sekali, dan juga belajar bahasa Jepang. Jadi isi masa-masa di mana anak-anak libur ini dengan hal-hal yang berguna. Oke, jangan biarkan anak-anak untuk terus menghabiskan liburannya dengan tidak membuat apa-apa. Oke, belajar satu keterampilan saja. Oke, semangat ya. Enjoy your holiday. Happy parenting, the hardest job you will ever love.